Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Kali ini kita berkunjung ke kandangnya Mas Arya ya. Ini untuk alamatnya di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Bono, Kabupaten Lampung Timur. Kita nanti bincang-bincang sama Mas Arya, kita tanyakan seputar beliau. Kebetulan beliau juga habis ini baru selesai giling pohe ya. Ini dikarungin begini, nanti kita tanyakan ini mau dijual atau mau digunakan sendiri. Karena beliau ini nggak hanya di PE, beliau di PE juga di jenis kambing rambonan. Ini dia beliau Mas Arya. Ini sore hari. Assalamualaikum Mas. Lagi ngasih makan. Mantap. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Berapa sehat? Berapa bulan dah nggak ketemu ya? Ada 4 bulanan. Kurang lebih 4 bulanan Mas ya. Paling sekitaran segitu Mas. Sekitar 4 bulan. Ini pakannya apa Mas? Cuan Mas. Daun singkong. Daun singkong. Ada campurannya enggak kali ini? Kali ini enggak ada. Enggak ada. Kosong semua. Kosong. Musim hujan kena pakan. Oh gitu. Onggoknya habis. Habis. Jadi Mas Arya ini masih tangga sama saya teman-teman. Jadi ini musim hujan, saya nggak bisa keluar kemana-mana. Kali ini kita main di kandangnya Mas Arya. Kita cek perkembangan tuh kambing-kambing beliau ini. Total sekarang berapa ekor Mas? Sekitar 38. 38 ekor. Semua loh Mas, sama yang temen-temen. Sama yang PE-nya atau cuma rambunan? Semuanya. Ini ada yang sudah beranak Mas untuk rambonannya? Udah Mas. Udah? Udah. Berapa ekor? 2 ekor. 2 ekor. Itu anaknya Mas. Yang mana Mas? Yang itu. Betina sama ini Mas. Oh 3 ini? 3 ekor. Ini yang sudah beranak. Dulu kita kesini banyak sekali untuk apa? Untuk cempe-cempenya hasil peranakan. Ini kali ini ada 3. Nanti kita tanyakan kok cuma 3, yang lain udah dijual atau gimana. Mas. Mas, untuk cempenya itu kan 3 ekor. Itu emang cuma 3 atau yang lain udah dijual? Yang periode ini cuma 3 ini, Mas. Oh, cuma 3 ini. Yang lain masih dalam perut. Yang lain. Oh, berarti masih pada bunting ini. Yang berapa yang bunting? Berapa ekor? 1 2. Terus mana lagi? 3 yang merah, kepala merah. Coba sini Mas. Yang positif loh Mas. Oh yang ini? Ini. Berapa bulan ini sudah? Ini sekitar berapa ya? Hampir 3 bulanan kayaknya Mas. Hampir 3 bulanan ya? Hampir 3 bulan, 2 bulan lebih. Kalau 3 bulan belum Mas. Tapi yang lain udah pada dipacek juga? Udah, yang lain udah macek semua. Udah berapa hari? Kira 1 bulanan Mas. 1 bulanan? Sudah 1 bulan. Lebih lah. Iya Mas, ngomong-ngomong untuk tahun ini Mas, itu udah jual berapa ekor sampean? Tahun yang, kalau yang ini yang tahun 2022 kan belum. Ya maksudnya yang tahun kemarin. Yang kemarin. Tahun kemarin. Kalau yang ini sekitar 5. 5 ekor. 5 ekor. Dulu kan kayaknya banyak itu cempenya yang sebelah sini. Kan yang dijual yang jantan-jantan Mas, yang betinanya buat breeding sendiri. Oh, jadi yang betina dikembangkan. Yang dijual jantan. Jantan. Berarti 5 ekor. Masih ada 1 2 3. 4. Yang mana? Ini jantan. Betina. Betina. Betina semua. Oh, ini yang dulu, sisa yang dulu itu. Jadi yang jantan semuanya dikeluarkan. Yang jantan dikeluarkan. Itu per ekor laku berapa, Mas? Ada yang 2.000. Pokoknya pangkal 2.000 lah Mas. Pangkal 2.000 ya. Ada yang kurang, ada yang lebih. 5 ekor kalau 2.000-an itu udah berapa Mas? Ya itu Mas, 5 ekor 10 juta. 10 juta. Nah, kurang lebih. Mantap. Ini masih di rambunannya teman-teman atau jawaran belum yang PE. Kalau yang PE Mas?
Kalau yang PE yang tahun kemarin tiga siap keluarkan, tiga ekor sama yang kemarin itu 2 ekor. Berarti 5 ekor, 5 ekor juga. 5 ekor. Itu yang dikeluarkan jantan semua. Jantan. Jantan. Jadi khusus untuk peranaan yang jantan itu semua dikeluarkan ya mas. Itu laku berapa yang PE per ekor? Kalau yang dulu 3 ekor, 3 ekor itu 9.100. 9.100. Untuk PE nya? PE yang sama yang kemarin 2 ekor itu 6 juta. Berarti 3 ekor laku 9.100. Heeh. Yang 2 ekor 6 juta. 2 ekor 6 juta. Kemarin. Berapa itu? Berarti 15.100. 15.100. Mantap. Itu cuma pejantannya loh, Mas. Heeh, itu di umur berapa, Mas, jualnya, Mas? Ada yang 12,5. Ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Ada yang kemarin malah yang betina 1 ekor 11,5 itu. Jual. Yang betina dijual 1. Satu. Kenapa dijual? Karena orangnya itu ngengkel. Orangnya pengen gitu orangnya ya. Orangnya pengen. Akhirnya dilepas. Akhirnya dilepas, tapi cuma tetangga sendiri sih, Mas. Oh, tetangga sendiri. Jadi enggak enak ya. Keren. Dibuat teman-teman kalau mau beli kambing, contoh kayak tetangganya Mas Arya ini, main ke tempat tetangga, cari yang paling bagus, udah diminta gitu aja pasti dikasih. Keren, 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 keren. Ini sebagian bunting, sebagian udah kawin ya Mas ya. Ini untuk rambut bunting, Mas. Yang mana? Ini tak? 3 bulanan. Ini beranak berapa kali udah nih? 2 kali, mau 3 kali ini. Mau 3 kali. Ini total induan sekarang berapa itu? Kalau yang indukannya, yang produktif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 ekor indukannya. Yang udah produktif, yang lain kan masih diri-diri hamil. Sudah. Yang diri hamil baru ini, 1. Yang kepala hitam itu? Kepala hitam peta ini. Oh, yang ini? Berarti untuk indukan yang udah positif hamil tadi berapa? 3? Oh, yang positif 3. Yang positif 3, yang lain udah kawin. Udah kawin. Itu untuk doro-doro mau dijual enggak itu, Mas? Diri-diri. Kalau yang ini dijual, Mas. Mau dijual. Sampai berapa ini, Mas? Ya mintanya sih 3.000, Mas. 3.000 3 lah. 3.000. 3 dirut ya. Harut. 3 juta buat teman-teman khususnya daerah Bandar Agung ataupun di luar Bandar Agung. Khususnya masih di Lampung Timur. Yang mau nyari betina untuk breedingan ini ada bagus-bagus di kandang Mas Arya, ada 3 ini. Ini mintanya 3 juta harga rut 3 ekor. Boleh lihat yang PE, Mas? Boleh. Kita cek untuk kambing-kambing Mas Arya yang PE. Gimana? Rambutnya dijual atau dibakar? Gimana, Bos? Kambing ini sama ampas tahu ini. Itu ampas beli di sini. Apa? Ampas tahu. Ini dari Badran, Mas. Oh, dari Badran. Iya, dari kami nyuple. Oh, nyuple. Jadi seminggu sekali Mas Ahmad Arya ini butuh ampas tahu, Mas. Berapa per karung? Per karung ini saya jualnya ini 40, Mas. 40.000 per karung. 40.000 tapi diantar sampai rumah. Mantap. Ngambilnya sana jauh. Jauh ya? Iya. Jauh sekali itu. Udah keren. Antar saya cuma dikit aja buat beli minyak itu aja, Mas. Mantap. Nah, ini supaya mempercepat pertumbuhan itu kambingnya Mas Ahmad Arya itu apa Mas Ahmad Akbar, Ibu. Jadi itu ceritanya. Istilahnya sampean yang tiap hari ngisi ke sini. Pokoknya seminggu sekali, Mas. Kalau seminggu habis, sekali dan isi. Ini habis meras, harus yang anyar. Oh, yang baru. Bahasa anyarnya baru ya. Nah, itu keren. Nah, ini proses pembayaran. Ya, ini proses pembayaran dari kemarin sampai ini, Mas. Satu karung 100.000. Ya enggak lah, ini harus susuk, tapi susuknya saya enggak eneng. Nah, itu. Kalau saya ini kadang-kadang digantungin pedi, Mas. Gitu. Nanti kalau barangnya enggak ada pas minta, nah itu digilir sama Pak Imron juga Pak Muksin. Pak Wagimin. Ya itu lah, perkambingan-perkambingan itulah. Mantap. Oke, terima kasih lah ya. Saya mau ngantar ini ke tempatnya Mas Sis. Sip. Ya. Lanjut. Kita lanjut ke ini yang bagus ini.
Ini umur berapa sekarang, Mas? Hampir 2 tahun ini, Mas, ya. Hampir 2 tahun ya. Termasuknya cepat pertumbuhannya. Dulu kita kesini belum begini. Lebih 2 tahun, Mas. 2 tahun ya. Yang dari Jawa dulu, teman-teman. Jawanya mana dulu, Mas? Kediri. Dari Kediri ya. Bagus ini. Ada 2 jantan kayaknya ya. Itu sih rokok loh, Mas. Yang coba lihat yang jantan satunya, Mas. Kita lihat untuk jantannya. Di kandang Mas Arya ada 2 soalnya. Ini udah pada bunting? Udah, Mas. Udah ya? Udah semua. Ini doro atau kebon? Ini anaknya itu, Mas. Oh, masih diri. Oh, masih diri. Diri udah besar-besar. Umur berapa bulan ini? 6 bulan, Mas. 6 bulanan? Kurang lebih. Ini pasti nggak dijual kalau ini? Enggak. Pelihara sendiri. Ah, ini. Ini pet jantan yang paling lama di kandang Mas Arya ya ini. Jadi beliau waktu pertama bikin kandang ya udah ada ini ya, Mas ya. Mantap. Umur berapa tahun kalau umur ini, Mas? 3 tahun, Mas. 3 tahun ya. Ini perawatannya gimana ya untuk PE jantan? Kandang sampai. Kalau perawatan ya cuma dimandiin. Mandiin berapa hari sekali? Kalau sekarang nggak mesti, Mas. Nggak mesti. Nggak tentu. Kadang 1 bulan, kadang 3 bulan. Jadi nggak ada jadwal berapa hari sekali, enggak? Nggak. Sesempetnya gitu ya? Sekarang kan kalau di desa saya ini, Mas, musim panen. Oh gitu. Pekerjaan saya kan itu, Mas. Oh, nyopir sampean ya? Driver muat singkong, jagung itu ya? Jadi sampai saat ini masih? Masih. Ini hari ini libur? Hari ini libur. Keren. Jadi untuk bulan-bulan ini emang nggak begitu fokus di kambing ya? Nggak begitu fokus di kambing. Karena ada pekerjaan itu. Untuk kerja di itu, Mas, hasilnya gimana, Mas? Hasilnya ya lumayan sih, Mas. Lumayan ya? Lumayan. Bisa untuk beli pakan? Masih sisa. Masih sisa. Keren. Iya, Mas, ada satu lagi yang belum saya tanyakan. Ini dengar-dengar kan sama sekarang juga memproduksi pupuk dari kohe kambing di Giling. Benar ya? Iya, Mas. Apa itu, Mas? Iya, itu, Mas. Coba lihat di sana, Mas. Kita lihat untuk ini, Mas Arya itu ada kemajuan ini, kreatif sekarang. Sudah mulai nih, produksi pupuk kandang di Giling. Ini dijual, Mas, ya? Ini dijual, Mas. Per karung berapa, Mas? Per karung 35, Mas. 35. Jadi untuk kotoran kambing kecilnya enggak ada campuran enggak? Fermentasinya ada. Tapi belum lah. Nanti masih soalnya masih uji coba. Kalau hasilnya bagus nanti dikasih tahu. Masih uji coba. Udah banyak yang kesini pesan. Alhamdulillah ini udah laku semua, Mas. Ini udah laku. Udah laku. Mantap. Ada berapa karung ini? Ya sekitar 25-30-an, Mas. 25-30 karung. Ini per karung 35. Itu dulunya dapat ide dari mana, Mas? Dari ya apa ya? Kita memanfaatkan lah. Kreatif. Soalnya kan di sini pupuk mahal, Mas. Pupuk kimia pupuk itu ya. Pupuk kimia itu. Daya 500, Mas. Per sak ya. Oh, per saknya. Ya 300. Kalau ini kan nanti ya masih uji coba sih, kalau hasilnya bagus. Ini yang udah pesen ini, Mas. Ini rencananya mau buat pupuk apa, Mas? Tanaman apa? Kalau ini cabai, Mas. Oh, cabai. Ini buat cabai. Kalau yang kemarin jagung. Hasilnya juga bagus, Mas. Oh, bisa untuk jagung juga ya? Bisa. Kalau yang pupuk kandang kan sistemnya organik, Mas. Dia apa ya, buat tanam itu lebih bagus, tapi agak lama bertahap. Prosesnya agak lama. Prosesnya agak lambat. Karena enggak, organik ya. Karena organik. Enggak sistem kontak langsung, enggak, teman-teman. Keren ini, Mas Arya. Jadi beliau ini memanfaatkan untuk kohenya sendiri. Kalau kohe umumnya yang enggak digiling, Mas. Persak berapa per karung? Persak
Candi Pusri itu Mas, Candi Pusri Raku itu ya. Satu karung 10.000. Satu karung 10.000. Maksudnya Abang ngadi sendiri tuh Mas. Oh, jadi yang ambil udah sana. Sampai terima bersih itu. Terima bersih. 10.000 ya. Kalau sekarang udah di apa? Udah diproses, digiling 35. Keren. Alat chopper-nya ada, Mas. Itu, Mas. Coba lihat, Mas. Oh, yang ini. Ini bikin sendiri apa gimana? Ya. Rakitan sendiri ya. Rakitan sendiri. Keren ini. Oh, ini alatnya. Ini inilah. Ini kayak gini. Cuma kecil, Mas, masih. Ya masih. Pemula, Mas. Ini dasarnya merek apa ini, Mas? Kubota. Oh, Kubota. Tipenya? Tipenya 8PK, Mas, dieselnya. 8PK ya. Habis berapa, Mas? Dulu punya kurang lebih, Mas, ya. Enggak bisa memastikan kurang lebih di angka 7 jutaan. Angka 7 jutaan. Udah biaya semuanya ya. Udah semua, Mas. Diesel sama semuanya ini ya. Udah jadi pokoknya. Pokoknya udah jadi. Waktu dulu kan ini punya teman, Mas. Punya teman enggak dimanfaatkan, saya beli. Terus saya rakitkan ini lagi. Dibikin untuk penggilingan ini ya. Penggilingan kohe. Mantap, 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 mantap. Ini udah istilahnya berjalan udah berapa bulan ini? Di kohe ini. Baru 2 periode ini, Mas. 2 periode. Udah keluar berapa sak? Kurang lebih. Ya, kurang lebih di angka 70-an, Mas. 70-an sak. Keren. Yang udah ngambil orang mana aja? Tetangga sendiri sih, Mas. Oh, tetangga sendiri. Yang dirasakan gimana, Mas? Tangga-tangga, Mas. Alhamdulillah katanya bagus tuh, Mas. Bagus ya? Nah, ini teman-teman, ternyata bagus untuk pupuk cabe ya, Mas ya, jagung. Ya pokoknya petani cabai yang banyak di sini, Mas. Keren. Jadi buat teman-teman ini kalau yang mau nyari pupuk untuk jenis kohe yang digiling ini juga udah ada campuran. Cuma ini kali ini masih rahasia untuk campuran karena beliau ini masih istilahnya baru ya, Mas, baru. Ya. Bisa pesen lewat Mas Arya ini. Belum bisa, partai besar belum bisa, Mas. Partai masih, besar belum bisa. Masih tetangga sendiri, Mas. Oh, gitu. Jadi mohon maaf buat teman-teman. Jadi nunggu kapan-kapan kita bahas lagi. Ya, Mas, ngomong-ngomong terima kasih banyak sudah diizinkan review di kandang jenengan. Ini saya kesini baru kurang lebih udah di 4 bulanan ya, Mas, ya. 4 bulanan. Mungkin sekitar segitu, Mas. Sekitar 4 bulanan sudah ada perkembangan ini. Tambah usaha, keren pokoknya. Ya, Mas, saya mohon pamit. Iya, Mas, sama-sama, Mas. Mudah-mudahan makin makasih, sukses. Terima kasih, Mas, ya. Main-main ke sini. Sama-sama. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini, Mas Arya, teman-teman. Mas muda loh ini. Kayaknya udah begini banyak. Sekarang berkembang ke usaha bikin pupuk kandang. Keren. Oke, buat teman-teman jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya. Agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Isilo ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.